Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unboxing lagi guys, LED TV 24 in dari Changkong. Namun sebelum itu, jangan lupa juga untuk klik subscribe, lalu nyalakan loncengnya. Oke guys, adalah L24G3 seri standar untuk 24 in dari Changkong ini guys, bisa terbilang sangat efisien, bisa diberikan untuk kado atau hadiah guys. Desainnya yang berbentuk koper, ada pegangan, ada box kardusnya. Ini tampilan box kardusnya, jadi lebih praktis. Kemudian di dalamnya kalian akan mendapatkan selain televisi dan juga kaki serta baunya, ada buku pedoman, buku panduan, dan buku pemasangan tumpuan, lalu garansi, baterai, dan juga remote guys. Ini adalah remote, dan semuanya ini bisa kalian dapatkan pada pemasan di dalamnya guys. Ini adalah tampilan TV nya 24 in dari Changkong ini, hadir ready guys. USB nya sudah movie, kemudian dibalut dengan Nero bezel, yaitu bezel minimalis berwarna hitam. Kemudian layarnya juga lebih jernih guys, yaitu Gorilla Crystal. Jadi untuk warna dasarnya yaitu hitam, walaupun belum mekat tapi warna hitamnya cemerlang. Kita akan melihat inputnya guys. Bagian atas ada USB, kemudian earphone audio out, kemudian AV in. Lalu di bagian bawah kita akan menunjukkan ini guys. Selain antena, TV 24 in dari Changkong ini dilengkapi dua HDMI, HDMI 2, kemudian HDMI 1 yang ditunjang dengan HDMI ARC. Kemudian Changkong ini berdaya 35 watt guys, jadi lebih irit. Selain desainnya yang Nero bezel, TV ini juga tipis. Jadi tampilannya tidak berlebihan, tidak tebal, dan juga simple. Sen kakinya pas di tengah. Jika kita tekan tombol input pada remote, muncul seperti ini guys. HDMI 1.2, HTV, AV, dan USB. Jadi ini adalah rekomendasi saya untuk TV berbudget 1 juta. Oke guys, sampai jumpa lagi. Bye bye.